pertama ya kalian bisa lobby halal. Kedua, ada hal yang memang harus kita bicarakan sebelum saya mengambil keputusan. Tentunya seperti biasa ya, saya butuh mendapat restu dari ketua Korwil, karena seperti yang tahu Iking Batam ini milik kita semua. Jadi tidak ada satupun orang yang merasa paling tinggi jabatannya atau paling hebat posisinya. Jadi kita semua sebelum melangkah tentunya minta izin dari teman-teman yang mewakili Korwil semua. Dengan izin itulah maka kita semua bisa melangkah. Karena dari dulu setiap ada agenda tidak serta-merta langsung main sikat. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ya minal aidin wal faidin kepada rekan-rekan yang baru berjumpa. Mohon maaf lahir dan batin. Malam ini setelah lebaran, alhamdulillah ini kabar baik sekaligus kabar apa namanya ya, tantangan bagi kita di tengah-tengah haus kita 2 tahun tidak ada aktivitas apapun. Kita saat ini akan ada hajat, bagi saya mungkin selama agenda Persib itu ini yang paling besar ya, karena bukan karena jumlahnya tetap sama dengan yang dahulu sekitar 40 dan 45, tetapi jangka waktunya ini sekitar 12 hari ya. Tentunya ini menjadi pertimbangan kita, tetapi ya Viking Batam tidak pernah mundur bila mana dipercaya untuk menyambut kembali. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi malam hari ini kita akan membahas yang pertama komitmen kita bersama dulu. Yang paling penting kan komitmen. Pertanyaannya mudah, apakah Persib ke Batam ini kita terima atau tidak? Gimana teman-teman? Kita gas atau tidak? Gas. Yang kedua, gas dong. Saya meminta izin pada semua ketua Korwil di sini untuk menjalankan amanat ini. Mohon maaf, seperti biasa jika Persib datang saya yang akan turun. Jadi intinya kita akan bekerja sama-sama mewujudkan apa namanya agenda kita ini. Ya, jadi saya minta restunya. Tanpa restu dari Korwil saya nggak bisa. Walaupun saya katanya pembina, saya tuh tak bisa bekerja tanpa ada dukungan, dorongan, dan semangat dari saat ini. Memang teman-teman belum ada terlibat apapun, tapi 2 minggu lagi H-10 mohon maaf kita sudah mulai bekerja keras lagi, karena agenda kita luar biasa. Agendanya cukup bagi kita sih dengan kondisi sekarang kurang lebih itu sekitar 750 juta dana yang harus disiapkan. Ya. Saya tidak mau minta, yang saya butuhkan semangat, support, dan antusias. Apa tuh antusias? Antusias itu kurang arek kada tangan, kurang kudu semangat sih. Kan seperti itu. Jadi intinya itu dulu kata pembuka dari saya. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan poin-poin yang sudah kita sepakati. Oke? Yang poin 1, poin 2. Yang pertama, kita gas ya. Ya. Yang kedua, memberi restu lah ya. Saya menjalankan agenda ini. Ya, kalau ketua Korwil sudah memberi restu, tentunya kita pun enak. Kita ada pembentukan nanti.
beranjak ke poin ketiga. Tadi malam sekitar jam 11 saya mendapat telepon langsung ya dari pihak manajemen yang menyatakan bahwa intinya pada prinsipnya ya, pada prinsipnya itu belum 100%. Sudah setuju Persib untuk ke Mata. Tanggalnya 2 sampai dengan 13. Jadi dipahami ya, supaya ada pertanyaan dari luar kita tahu. 2 sampai 13. 2 itu hari Rabu, pulangnya hari Senin. 2 minggu di sini. Itu yang pertama. Selama di sini, Persib akan melakukan TC seperti biasa. Yang kedua akan melakukan pertandingan melawan Bayangkara Polda Kepri, yang isinya tentunya bukan anggota ya, pemain bola. Setelah itu minggu depannya akan melawan tim Liga Super Singapura. Ini menghanya apa, membawa nama negara. Nah, ini yang saya bilang besarnya ini waktunya, lawannya. Kalau dulu tentunya akan terbelah kan, pendukung Persib dengan pendukung lawan. Tapi saat lawan Singapura, satu stadion itu pasti karena membawa nama negara. Ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, layaknya pertandingan-pertandingan internasional. Inilah kebanggaan yang kita. Tanpa ini, saya janji dulu, saya tidak akan pernah mendatangkan Persib lagi selama levelnya masih sama. Tapi karena tantangan ini waktunya cukup panjang, lawannya tim luar negeri, ini kan tentunya akan meningkat dari tahun yang lalu. Ya, paham ya? 2 sampai dengan 13 Juni. Tanggal 5 akan berhadapan dengan Bayangkara Polda Kepri. Tanggal 12 akan melawan tim Liga 1 Singapura. Ini yang tantangan bagi kita. Sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu sebelum kita, jangan sampai jauh dulu kita. Kira-kira ada pertanyaan sebelum ke teknis ya. Lapangan tuh kita akan pakai 3. Lapangan Polda Kepri, lapangan Citramas dengan Temunggung. Temunggung dalam waktu 3 minggu ini kita mungkin cepatnya bikin surat permohonan kepada BP Batam untuk mengajukan surat pemakaian stadion. Dalam waktu 3 minggu ini dibersihkan, dirapikan, kemungkinan kita akan balik di Temunggung. TC-nya putra mas. TC itu 2 hari, 1 minggu itu 2 hari di Polda, 5 hari di putra mas. Untuk lawan Singapura, gimana? Kalau saya mau, kalau lapangan Temenggung memang layak, diservis, dibenarkan, dimaintain, benar-benar layak untuk melawan tim internasional, kita pakai Temenggung. Karena Singapura pun tak mau dia kalau lapangannya tidak layak. Makanya saya hari ini saya mengundang Idai untuk mendampingi dari pihak kitanya. Karena tidak mungkin juga kita semuanya disanakan. Balik saya dari. Jadi nanti dia akan mengatur konferensi pers sebelum pertandingan. Bola yang mau dipakai bola Singapura atau bola Indonesia, nah itulah. Kita tidak ngurus-ngurus yang itu. Kita tidak ngurusin yang seperti itu. Ya, sampai sini sebelum jauh, kira-kira ada. Nanti Bang Brew juga bisa nanyakan untuk meet and greet. Kira-kira konsepnya gimana, saya juga butuh. Butuh itu. Apa namanya?
itu butuh lighting, karena pada saat pemain dikenalkan tuh kan saya mau, karena di Batam lah pertama kali Persib launching main kan gitu, saya mau begitu naik panggung tuh lampu, lighting, dikasih musik apa Kami Biru ataupun Halo-Halo Bandung atau apa, tapi pakai band kan gitu diiringi pada saat pemain tuh. Ketua umum ini ada banyak nih, pembina itu wakil ketua umum membidangi apa, misalnya Kang Rian bendahara plus sekretaris, Kang Uje plus wakil ketua umum bidang apa, tiket administrasi dan tiket, seperti itu. Misalnya Mang Agus yang Kaipung masuk ke wakil ketua umum untuk bidang pengamanan, seperti itu. Mang Wawan mungkin bagian tim, nanti semua nggak ada yang nggak jadi, seperti itulah. Jadi kita akan, cuman semua ini pada saat pertandingan nggak berlaku. Kepanitiaan ini tidak pada saat hari H, kita tidak ayah mana cai yuk, nggak ada, kecuali mana Amer lain. Ya, jadi saya nggak mau lagi pas hari H orang masih sibuk, kecuali LO pasti mau jersey kan dari hotel, seperti itu. Kalau LO memang tiap hari ada, cuman saya minta di list bagi anggota yang tidak kerja, yang memang ada ketua korin bisa mencatat. Nanti kita akan seleksi, kita akan bagi. Jadi orangnya terlalu bergantian. Semua, misalnya nih BMC, ayo tiruan ngambil BMC hari Rabu dengan Kamis. Tapi yang jam 4, sok nanti koordinasi. Jadi kita akan bentuk sendiri. Seperti itu. Untuk panitia meet and greet, misalnya Mang Brew, Mang Dede, harga misalnya. Itu konsennya hanya di meet and greet, nyari talent, biaya talent, sound system, lighting, nah seperti itu. Dia hanya lepas itu selesai. Lepas itu selesai, menjadi penikmat. Ya, jadi saya tidak mau orang yang udah ngurus meet and greet masih kena capek ngurus lain, tugasnya udah selesai. Itu konsep yang saya buat seperti itu. Jangan sampai ada orang panitia dari awal sampai akhir ripuh, seperti itu. Jadi kita mau yang paling ripuh itu kan ketua korwil nanti, karena monitor tiket kan pasti pada saat mau hari H banyak yang nelfon. Kalau Batam Center arahkan kan gitu. Selain tiket box ada di sekre, tiket box ini juga kita bisa kerjasama dengan apa namanya, Joko, kayak apa itu kan bisa dijualnya di mana. Kalau nggak titipin ke ketua paguyuban sama Mang Uje. Kalau ada orang yang terdekat Tanjung Uncang ya arahkannya ke cari aja sini. Nah, sebelumnya kalau saya perhatikan tuh kita minim koordinasi antara yang pagi sama yang siang. Ya. Nah, jadi harapannya nanti ke depan teman-teman yang pagi itu menyampaikan informasi misalnya dari tim manajemen Persib atau dari pemain maunya apa, disampaikan ke pengganti. Karena kalau itu tidak disampaikan, nanti yang pengganti ini bingung mau ngapain gitu. Jadi yang terpenting tuh kita harus tahu job desk kita apa. Ya. Nah, jangan sampai ada satu orang mengendal semuanya, itu malah jadi ribet gitu kan. Jadi lebih ke koordinasinya lah. Sudah menerima tugas. Nah, jadi nanti kita sama-sama berdoa, bermunajat apa yang kita kerjakan, kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma'u wa yu'afu ma'zila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yam bagi rijal Qur'anin sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والشفاعة عبدنا وعبيدنا ونور الأبصار وضيائها وقوة الأجسام وبدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد بها لجميع الأحوال والأبواب وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من الصالحات من خير الحياة وبعد الممات Allahumma ya mujibat dawat wa ya qadiyal hajat ya mujibat syairin ya rabbal alamin. Allahumma billana zunubana wa liwalidayna wa rahmatama rabbani sawira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wa muslimina wal muslimat Allah ya imikum wal amwat innaka ala kulli syairin qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sa'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afda indal hisab. Rabbana ya Rabbana la tujik kulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam inna bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum ya. Doanya dari teman-teman ketua Korwil, dari anggota Korwil sudah kita lakukan. Malam ini hanya menginformasikan update sementara tentang perkembangan Persib Tour Batam 2022. Ya, kalau orang sudah mau itu dengan kebanggaan itu sudah dapat, saya rasa sudah cukup lah. Apalagi saya selama ini di Viking Batam ini, ya buat apa saya gini-ginian? Tapi saya tuh pingin kebanggaan ini milik bukan hanya saya, tetapi milik semua. Ya. Sekali lagi, mari kita jemput kebanggaan itu, karena kebanggaan kalau kita tidak jemput, kita tidak perjuangkan, tidak akan pernah datang. Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.